kemudian kita bakal berburu itu aja. Allah Akbar, apa ini? Astagfirullahalazim. Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Misterius Man. Oke, jadi di video kali ini saya bakalan membuat series baru, yaitu Minecraft Craft Survival. Oke, jadi sebelum video ini dimulai, saya ingin mengingatkan bagi kalian semua yang menonton untuk pencet itu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Dikarenakan gratis, jadi tidak salahnya jika kalian semua mencet tombol like dan juga subscribe-nya ya. Support channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan, saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah mencet tombol like, yang sudah mencet tombol like dan juga subscribe-nya. Saya berterima kasih kepada kalian. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai series baru ini. Cekidot. Oke, jadi di sini saya sudah berada di sebuah rakit yang benar-benar kecil. Dan di sini saya sudah sempat mancing ya. Ini mancingnya banyak dapat ikan dan juga dapat dirt. Ini tanah lumayan coy buat nanam-nanam. Dan saya barusan mancing dapat wood ya. Dan mungkin di series ini saya bakalan nggak terlalu apa sih namanya itu, nggak terlalu lama ya, kurasa sekitar 20 episode bakal udahan kali ya. Dan di sini mapnya dibuat oleh Will dan CH ya. Ini pembuat mapnya tuh namanya Will dan CH. Dan jika kalian pengen subscribe channelnya, sudah saya taruh linknya di deskripsi. Dan jika kalian pengen download mapnya, sudah saya taruh juga di link deskripsi. Jadi kalian tinggal cek aja. Dan buku ini dibuat oleh Will dan CH, dan isinya hanya penjelasan item dan lain-lain ada di channel Will dan CH. Jadi kalian kalau pengen info lengkapnya silahkan cek di channelnya Will dan CH ya. Oke, dan sini kita langsung saja bakalan yang namanya mancing ya, karena kita perlu resource ya. Oh ya, saya lupa juga ngomongin bahwa di sini juga dia udah nginiin beberapa apa namanya itu, banyak hewan ya. Di sini ada paus pembunuh dan katanya juga ada hiu coy, tapi saya males nginiin berurusan sama hiu ya, karena serem aja. Aduh, nyemplung. Oke, jadi katanya di map ini ada kacamata renang, dan cara dapetinnya kalian harus ngebunuh hiu. Dan sini juga ada sebangsa villager yang kalian bisa trade dia. Dan cara dapetinnya tuh kalian nggak bisa dia nggak bisa spawn sendiri ya. Jadi kalian harus menggunakan komen coy. Saya lupa komennya kalau nggak salah tuh summon, kemudian will, abis itu titik dua, abis itu raf, abis itu garis bawah, abis itu shop, dan boom. Nah, kalian akan mendapatkan yang namanya butcher ya. Di sini dia menjual banyak banget ya, ada apel, 5 apel dapat 1 emerald, kemudian 16 coat mateng jadi emerald juga. Ada dirt, dikasih emerald bakal jadi mycelium, dan endstone ini digunain cobblestone sama nether quartz 2 biji, kemudian obsidian dan endstone jadi end portal. Habis itu bucket dan water bucket bakal jadi obsidian. Kemudian cara bikin lava itu cukup mahal ya, karena butuh yang namanya 10 block of iron sama anvil coy. Itu perlu 13 block of iron dan 3 iron ingot ya. Jadi itu mahal banget coy. Udah di sini iron dapetnya tuh kalian harus ngebunuh ikan salmon, habis itu ikan salmon sama hiu doang gitu. Itu dia bakal ngedrop iron dan juga gold, kemudian diamond. Oke, di sini saya bakalan nginin kacamata renangnya ya, karena
dapetinnya tuh lumayan susah, jadi saya bakal ngecheat aja bentar lah, ngecheat doang, ngecheat sekali-kali. QA kemudian wheel di dua kacamata titik terus bawah renang kemudian sep. Oke, itu udah dapat ya, ini kacamata renangnya. Namanya item Wilda bla 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 kacamata renang name. Oke. Itu cara makanya kalian tinggal pencet di kepala lah. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa ya? Ini kenapa lagi coba? The fuck lah. Nggak kebuang kan? Cara makanya gimana sih? Diklik kah? Enggak coy, ditenet. Oh ya, ditenat dong. Iya betul, ditenat. Jadi kalian kalau mau makainya ditenat ya. Dan di sini kita gambarnya seperti ini ya. Wis, bagus, bet bagus. Oke, jadi di sini kita memiliki kekuatan conduit power 2 dan water breathing 2 ya. Lumayan coy. Dan kita melihat ke dasar laut tuh jadi terang nih. Dapat kekuatan conduit soalnya. Dan kita bakal mancing dulu aja ya. Bakal saya skip kurasa. Oke, di sini saya sudah mendapatkan barang-barang lumayan banyak ya, termasuk sen red red sen ini, pasir merah yang tidak terlalu berguna kurasa. Kita mendapatkan 12 kayu dan kita bakalan buat crafting table. Kita bakal buat crafting table, kemudian taruh di sini, kita cek record kan, record coy. Kemudian kita buat habis itu kita buat pedang dan kita harus ngebantai-bantai dulu coy. Kita ngebantai-bantai di situ ada, ntar kita beresin. Oke, di sini ada pembantaian terjadi, ada tul, ada ikan, ada tulang. Kurasa ini paus pembunuh ini ya yang telah melakukannya. Di sini banyak banget ikan, tapi saya tidak mengarah itu. Kita bakal mencari hiu coy supaya kita mendapatkan diamond. Jadi cara dapetin diamond di game ini, di game ini, di map ini tuh harus membunuh hiu ya. Oke, kita bakal cek dulu. Nah, itu dia hiu. Bentar dulu, kita hafalin dulu lokasinya. Kita berada di sebelah sini, position 4064. Oke, arahnya ke sana lah, gampang. Kita bakalan susul itu hiunya. Kita bakal berantem dan darah hiu ini cukup banyak. Kita bakal serang di perutnya. Jangan, pokoknya jangan di depan, pokoknya jangan di depan mulutnya atau kalian bakal kecaplok. Kurang ajar. Untung apa lokasinya. Wah, apa tadi nggak sempat baca coy. Halo, was slain by entity times her name. Wah, namanya masih perlu dibenerin ini, tapi sudahlah ya. Oke, jadi kita mati jadi di sini masih badai coy. Ini dia barang-barang kita coy. Sial bet, sial. Masih belum kuat ternyata kita untuk membantai hiu ini. Tapi mau gimana gitu, kalau mancing tuh butuh kesabaran. Sedangkan saya itu orangnya kagak sabaran. Jadi harus benar-benar cepet. Oke. Kita pakai kacamatanya, kemudian itu ada ubur-ubur, ada ubur-ubur coy. Bisa kita remes kah itu biar dapat jelinya. Oke, ini kita langsung serang aja bagian bawahnya. Pokoknya kalian nggak boleh yang namanya berada di depannya ya. Kita kalian bakal digragot. Masih super nih di depan tuh kaget coy. Kita bakal skip terus. Terus ada dua coy, lumayan. Oh, ada salmon. Ini salmon itu kita bisa dapat yang namanya iron ya, tapi saya bakal ngarah. Aduh. Apa astagfirullahalazim. Ini zombie kecampur kesel betah. Halo, lupa ayo. Oke, jadi kita bakalan ngebunuh yuk, kita bakal skip aja. Oke, di sini saya sudah nemu barang-barang kita yang telah mengambang. Oke, jadi hiunya kita tandain tadi itu hiu yang nyerang kita. Dan ada juga zombie yang megang trider, itu nyebelin banget sumpah. Kucampur. Awas aja ya.
Oh, saya sudah mendapatkan diamond dari membunuh kamu. Kalau saya bantai itu zombie-zombie yang menjengkelkan. Jadi hiu yang mana? Halo? Ada dua aja hiunya, ada sebelah sana dan sebelah sini. Jadi saya ngebunuh yang mana cuy? Yang ini kurasa. Dan kita bakal serang bagian bawahnya. Oke, kita turun ke bawah. Gak boleh. Ntar dulu kita cek apakah zombinya. Itu zombie yang megang trader tadi. Itu zombie yang megang trader. Jadi kita bakal ngebunuh salmon aja. Yang lebih gampang, jadi dia gak bakal nyerang dari salmon ini. Ya, kita bakal hit aja dan darahnya nggak begitu tebel, tapi kita hanya mendapatkan iron dan juga gold. Ingat ya, mampus. Oke, mana coy, dapatkah? Yoi, dapat coy, 4 iron dan 3 gold ingot. Lumayan. Ada lagi tuh di bawah. Terserang lagi. Kita serang lagi. Mampus, kena kali. Lagi. Hit boy, hit. Awas lumba-lumba, gebuk nanti kamu. Nah. Wis, dapat 4 coy. Ini ada 2 hiu, kita bakal cabut aja, kita bakal ya. Apa itu? Wah, zombie ternyata. Oke, kita bakal ngajar dia aja ya, karena ini yang lebih mudah daripada hiu sekali gigit meninggal kita. Dikit lagi. Nggak nyampe. Nah, sip, dapat kita. Ada daging. Ini daging babi. Anehnya kita ngebunuh salmon tuh dapat ikan. Dapat daging babi gitu loh. Bukan daging babi, daging domba, daging sapi. Saya nggak tahu konsepnya gimana ya, tapi ya sudahlah, lumayan deh. Dan kita tersesat. Oh, itu. Kita tersesat. Kalau tersesat sih mode kreatif ya, saya bakal mode kreatif terbang nyari raft kita, tapi untungnya ketemu. Oke, jadi sini kita sudah sampai, kita mendapatkan banyak sekali namanya resource ya. Jadi kita bakalan simpen dulu, contohnya seperti ini dan juga itu doang. Kita bakal buat yang namanya ini. Kemudian pedang kayu kita simpen. Kemudian gold kita simpan aja gold, karena goldnya tidak terlalu berguna. Bergunanya hanya di Nether aja ya, buat tukar-tukar sama piglin. Oke. Kemudian saya punya banyak ikan. Ikan saya masukin ya. Ada 5. Kemudian kita bakal tukar. Dapat 2 dirt dan juga salmon 2 biji jadi cobblestone. Salmon masih ada masih ada punya satu, masih satu. Kemudian kita taruh di sini. Kita harus mancing ya kurasa. Oke, kurasa mancing bakal saya skip ya karena lama coy. Oke guys, jadi selama 2 menit saya mancing mendapatkan mendapatkan yang namanya 10 dart, kemudian 1 power piece, kemudian 4 sen dan juga 1 bucket of pot ya. Ini sungguh-sungguh mengecewakan karena saya membutuhkan sapling ya. Dan saya mancing 2 menitan enggak dapat sapling coy, kasihan bet saya hari ini. Saya bakal mancing di off cam aja kali ya, di off record maksud saya. Karena kalau saya nge-record ini entar durasi kepanjangan gitu loh. Kita bakal pakai iron chest plate, kemudian kita bakal berburu hiu aja. Allah Akbar, apa ini? Astagfirullahalazim. La ilaha illallah, ini apaan gede bet gede. Astagfirullahalazim, nyepon di bawah coy. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar.
Aduh serem. Anjir serem banget. Sumpah gak bohong anjay. Serem anjir. Padahal cuma minecraft kotak-kotak. Tapi serem kalau ngeliat ikan segede ini. Sumpah anjir serem banget. Kita bunuh coba ya. Ayo lo, ayo lo. Matikan gerakan kamu lambat. Badan jangan gede-gede makanya. Mudah-mudahan dapat item yang bagus ya. Mudah-mudahan dapat item bagus. Ayo klik. Kemudian terus. Terus. Mati kamu. Mati kamu. Mati kamu. Mati kamu. Mati kamu. Oke, oke. Dia kabur, dia kabur, dia kabur, dia kabur, dia kabur. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Bisa coy. Oke, lihat sini kamu. Sini. Aduh, enggak bisa di-hit. Harus hit di perutnya, coy. Oke, kita bakal gerak ke perutnya. Ini serem banget, coy. Sumpah. Allahu Akbar, dia muter lagi. Aduh. Aduh, aduh, enggak mau serem. Sumpah, coy. Ini walaupun kotak-kotak cuma minecraft tapi bisa serem susah. Wow, mati di akhirnya dan dia jatuhin apa ini? Dapat spawn egg coy, lumayan. Kemudian dapat 10 diamond. Lah. Lion fish. What the heck? Lion fish. Lion fish. Ikan apa ya? Entar dulu, kita bakal spawn dulu. Kita bakal spawn. Kita bakal spawn lion fish di sini. Ntar dulu. Kita butuh ini air. Taruh sini aja kali ya. Taruh sini. Taruh sini. Walah, ikan ini. Ya, saya tahu. Ini katanya ikannya beracun kalau kita megang siripnya, tapi nggak ada racun-racunnya gitu loh nih. Gak ada racun-racunnya. Ya lumayan lah ya. Clover. Lah kenapa ya? Lah lo kenapa ya? Lah. Lah mati. Lah dapet ikan. Dapet tulang. Lumayan. Makasih atas pengorbanannya ya. Wush, kita dapet 11 dirt. Dan kita mau buat apa ya dengan 10 diamond ini coy? Buat apa ya? Kita harus bijaksana coy. Kita bikin topi kali ya. Kita bikin topi lah. Oh iya, kok topi tuh kalau kita copot lah. Topinya kemana? Wah parah coy, topinya ngilang. Sayang banget diamond 5 biji coy. Apa ya? Kayaknya kita butuh obsidian deh. Ya, iya betul. Butuh enggak ya? Butuh coy. Kita soalnya mau ke Nether tuh, kita butuh obsidian. Jadi kita ngencurinnya pakai diamond pickaxe dan di sini. Dan di sini ada apaan ini, cuy? Ada golden ingot, iron ingot gratis lumayan lah ya. Ini siapa yang ngebunuh? Coba. Kadang suka begitu, coy. Kadang suka ada apa iron sama tuh di sana apa lagi tuh. Di sana apa coy? Di sana ada apa? Di sana hanya ada tulang, enggak mau, enggak butuh. Nah, di sana ada apa tuh? Nah, itu yang saya omongin lagi tuh, di sana ada golden ingot dah. Oh iya betul tuh. Nah, saya juga kadang suka aneh sendiri ya, ini sebenarnya siapa yang ngebunuh ikan ini gitu. Padahal ikan padahal paus pembunuh sama hiu tuh cuma makan ikan-ikan kecil doang, tapi kenapa ini salmonnya mati sama siapa gitu loh, apa sama hiu raksasa tadi, saya juga nggak tahu lah. Nah, itu bakal di sana ada pedagang yang tidak berguna. Oke. Kita simpen, dapat 20, dapat ini dan dapat 63, lumayan coy. Ini satu episode sudah sungguh-sungguh gila. Saya bakal di off-camp, saya bakal berburu hiu kemudian sama mancing-mancing kali ya.
Oke guys, jadi sekian dulu ya video dari saya. Bagi teman-teman semua yang suka dengan episode ini, silahkan tinggalkan like, dan tidak suka silahkan dislike ya, nggak apa-apa coy, saya ikhlas. Dan jika kalian ingin mensupport channel ini, silahkan mengsubscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video dari awal hingga akhir ini ya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.